diselenggarakan yaitu World Superbike 2021 dan dilanjutkan nantinya di bulan Maret 2022 dengan MotoGP. Presiden Joko Widodo disebut menantang runner-up FIA World Endurance Championship 2021, Sean Gelael, untuk tampil pada balapan Formula E Jakarta yang akan berlangsung pada 4 Juni 2022. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sirkuit Mandalika, pagi hari ini saya nyatakan diresmikan. Berdasarkan cerita Bamsud, Sean Gelael tidak bisa menjawab dan hanya tertawa ketika ditantang Presiden Jokowi untuk tampil pada Formula E Jakarta. Ini semua tuh perlu proses ya, kayaknya semua orang yang maksudnya sport ini itu perlu jam terbang dan...